Dalam rangka turut mendukung peningkatan ketahanan pangan di desa sasaran TMMD Regular 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas terlihat bantu warga membajak sawahnya. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa di wilayah Kodim 0212 Tapanuli Selatan tidak hanya mengerjakan pembangunan fisik, namun juga ikut meningkatkan ketahanan pangan. Serda Tommy Jepisa pun tak kalah ketinggalan untuk membantu Maresian Harhab menjalankan mesin penggaruk tanah. Dengan adanya bantuan tenaga yang diberikan oleh anggota Satgas TMMD dalam penggarukan sawahnya, ke depan harapan panen lebih banyak di depan mata.